بسم الله الرحمن الرحيم. Ya teman-teman sekalian, rahmani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita mengenai sirah nabawiyah. Yang sebelumnya kita sudah sampai pada kisah di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian dari mereka mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan hati dan badan mereka, ya, hanya karena mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan inilah sunnah yang akan diterima oleh orang-orang yang berusaha untuk berbakti dengan agama mereka. Ya, sunnah yang pasti akan dialami. Entah bagaimanapun bentuknya, namanya orang yang berhijrah, orang yang berusaha untuk menunaikan agama yang sebenar-benarnya, maka pasti akan mendapatkan ujian. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka begitu masuk Islam, ujian yang pertama kali mereka dapatkan tentu saja ya mungkin berupa ucapan-ucapan, sindiran-sindiran, cibiran-cibiran. Ya, lalu kemudian mereka tetap berpegang teguh, maka mulailah dengan ancaman-ancaman dan juga argumentasi dan perdebatan. Ya. Dan ternyata orang-orang Quraisy mereka tetap saja kalah dalam perdebatan. Karena mereka walaupun kalah, mereka punya kekuatan. Ya, kekuatan. Maka mereka menggunakan kekuatan mereka tersebut. Ya, kalau misalnya yang dihadapi adalah orang yang kuat, maka akan mereka sakit, mereka akan ancam dengan dihancurkan perdagangannya, dicemarkan nama baiknya, dikatakan bahwasanya dia ini adalah orang yang telah keluar daripada adat istiadat daripada nenek moyangnya. Apabila dia adalah termasuk orang yang lemah, maka akan disakiti fisiknya tentu saja. Ya, seperti kemarin terjadi pada beberapa sahabat seperti Ammar bin Yasin dan keluarganya radhiyallahu anhum, dan juga Khabbab bin al-Arid, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, teman-teman sekalian, semakin beratnya siksaan yang diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menimbulkan kegelisahan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menyarankan kepada para sahabatnya untuk berhijrah dalam rangka untuk menyelamatkan agama mereka. Astagfirullah. Ya, bismillah. Di sini saya akan bacakan dari teks aslinya daripada Tahdzib Sirah Ibnu Hisham karena Syekh Abdul Salam Harun. Ya, karena ada beberapa percakapan yang panjang dan saya tidak hafal, maka saya akan berusaha untuk membacakannya kepada teman-teman sekalian. Jadi kita pakai kitab sirahnya Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Ya. Judulnya Al-Hijratul Ula ila Ardil Habasyah. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia, ya, ibu kotanya kalau sekarang ini. Sekarang termasuk Eritrea, Somalia, Sudan, Djibouti, termasuk juga Ethiopia, ya. Ibu kotanya di sana. Jadi luas ya negeri Habasyah yang ketika itu menjadi sasaran Nabi SAW untuk menyarankan para sahabat untuk menyelamatkan agama mereka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibu ashabu minal bala' wa ma huwa fihi min al-afiyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan ujian yang begitu beratnya diterima oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum, sedangkan Nabi sendiri dalam keadaan sehat wal afiyah. Ya, kenapa bisa begitu? Bi makanihi min Allahi wa min ammihi Abi Thalib. Karena Nabi dapat perlindungan dari Allah dan juga dari keluarganya daripada pamannya Abu Thalib. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lemah-lemah, mereka tidak memiliki pelindung. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, mereka dari keluarga yang dianggap rendahan. Taraf sosialnya termasuk rendahan. Mereka enggak ada yang bisa menjamin mereka untuk melindungi mereka. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh keluarganya dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yaqdiru ala an yamna'ahum mimma hum fihi min al-bala'. Dan bahwasanya Nabi walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat, akan tetapi tidak bisa mencegah bala, ujian, cobaan, ya, siksaan yang diterima oleh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala lahum, maka Nabi pun memerintahkan kepada mereka berkata, "Law kharajtum ila ardil Habasyah." Duhai sekiranya kalian itu, alangkah baiknya bila kalian itu pergi ke negeri Habasyah. Ya. Fa inna biha malikan la yuzlamu 'indahu ahadun.
Karena sesungguhnya di negeri Habasyah tersebut ada seorang raja yang tidak dizalimi istrinya. Seorang pun tidak ada yang mendapatkan kezaliman di negeri tersebut. Ya, bayangkan ketika itu ya, Raja Habasyah yang bernama Najasyi. Ya, namanya sebenarnya adalah Asamah bin Abhar radhiyallahu anhu. Asamah bin Abhar ini julukannya adalah Najasyi. Najasyi ini jalak julukan ya. Kalau di Persia itu julukannya Kisra, kalau di Romawi itu apa? Kaisar. Ya, di Yaman ada julukannya namanya Tubbah. Ya, kalau di negeri Habasyah ini julukannya adalah Najasyi. Kisahnya dulu, Asamah bin Abhar ini, beliau adalah anak daripada Abhar yang dahulunya adalah raja di Habasyah juga. Ya, akan tetapi dia hanya punya anak satu saja yang bernama Asamah tadi itu. Ya, sedangkan saudaranya itu memiliki anak banyak yang bisa menjadi penguat. Ya, kan kalau misalnya banyak anak itu ada apa-apa anaknya bisa menguatkan. Ada juga anak-anaknya juga nanti bisa mewariskan. Ya, banyak pelindung-pelindungnya. Sedangkan ayah daripada Asamah ini cuma satu anaknya. Anaknya satu-satunya. Maka mereka disarankan oleh menteri-menteri mereka untuk membunuh saja ya, ayah daripada Abraha ini, Asamah ini, dan digantikan oleh saudaranya agar lebih banyak penguatnya nanti. Terjadilah apa yang terjadi, dibunuh ayah daripada Asamah ini, dan akhirnya naik tahtalah saudaranya. Ya, namun saudaranya ini mencintai Asamah dengan begitu besar kecintaannya, lebih daripada anak-anaknya, karena ternyata Asamah An-Najasyi ini memiliki kelebihan dibandingkan saudara-saudaranya yang lainnya. Nah, akhirnya ketika tiba saatnya para rakyat ini melihat kok, menteri-menteri melihat kok, Asamah ini dia sepertinya lebih menonjol dibandingkan saudara-saudara yang lainnya, padahal dia tidak memiliki keluarga. Mereka khawatir dia ini akan melakukan pembalasan karena ayah telah dibunuh tadi. Akhirnya mereka pun memerintahkan kepada pamannya tadi itu yang menjadi raja untuk membunuh juga anaknya yang ayah tadi dibunuh. Maka murkalah sang raja ketika itu, saudara daripada ayahnya. Ya, maka murkalah dia dan mengatakan, celakalah kalian, bagaimana kalian memerintahkan aku untuk membunuhnya, sedangkan kalian sudah memerintahkan aku untuk membunuh ayahnya. Maka si Asamah ini akhirnya pun diasingkan beberapa lama. Setelah diasingkan, terjadi musibah di negeri Habasyah ketika itu, ya, memporak-porandakan negeri mereka. Ya, akhirnya mereka mengatakan ini mungkin akibat efek dari kita mengusir anaknya. Akhirnya dipanggil lagi si Asamah tadi itu dan jadikan raja ketika itu. Nah, ketika Asamah ini bin Abhar ini menjadi raja, ketika itu pula di Mekah ada seorang nabi, seorang laki-laki yang diutus menjadi hamba dan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan raja ini ketika itu masih Nasrani, ya, menganut agama daripada Nabi Isa alaihi salam. Menganut agama yang disebarkan oleh pengikut-pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan luar biasanya dia adalah raja yang adil, yang tidak didzalimi di sisinya seorang pun. Ya. Ini kata Nabi SAW. Wahiya ardus sidqin, dan sesungguhnya tanah ini adalah tanah yang penuh dengan kejujuran. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fi. Sampai Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan dan siksaan yang kalian alami di negeri ini, negeri Mekah ketika itu. Fa kharaja 'inda dhalika al-muslimun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ardi al-Habasyah. Maka keluarlah ketika itu kaum muslimin yang mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, ke mana? Ardi al-Habasyah. Untuk apa? Makhafat al-fitnah, demi untuk menghindari fitnah. Fitnah itu artinya apa, Bang? Fitnah itu kalau kita dituduh tanpa bukti, betul? Betul. Itu salah satunya. Ya. Nah, tapi makna fitnah ini artinya penganiayaan. Dianiaya supaya kita keluar daripada Islam. Itu namanya fitnah. Makanya Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jangan pula nanti kita dituduh-tuduh, kamu ini jahat sama aku. Kau tahu enggak, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan ini maksudnya, ya. Bukan ini maksudnya. Maksudnya fitnah di sini adalah fitnah ketika kita diuji, dianiaya supaya kita kembali musyrik, keluar daripada Islam. Maksudnya daripada fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Jadi jangan sampai nanti ngomong baru dipinah dikit aja, ya, digibahin dikit ngomongnya, kamu tuh fitnah saya. Fitnah itu lebih kejam daripada bunuh. Ya, mending bunuh aku saja ya. Bunuh pada yang di sana. Ya.
makhafatul fitnah, dalam rangka untuk menghindari fitnah. Ya, dan ini pernah terjadi juga kepada para ashabul kahfi ketika mereka dipaksa untuk mengikuti tradisi kesyirikan yang ada di negeri mereka. Ya, maka Allah puji mereka, abadikan kisah mereka. Innahum fitjatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ya, mereka para ashabul kahfi ini, mereka keluar daripada negerinya menghindari kesyirikan yang sedang dilakukan oleh raja dan rakyat di negeri tersebut. Ya, menyelamatkan akidah mereka. Lalu ini pun dicontoh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa firaran ila Allah bidinihim, dan lari menuju Allah Subhanahu wa taala membawa apa? Membawa agama mereka. Ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa harus hijrah ke Habasyah? Karena dalam rangka untuk menyelamatkan agama mereka. Kalau kita kan di sini, hijrah ke mana? Ke Korea. Dalam rangka untuk menyelamatkan Rio. Ya. Makanya para ulama di sini mengatakan, dimanapun kita berada, kalau di situ kita nggak bisa menegakkan agama ini dengan benar, dengan bebas, dengan baik, maka kita diwajibkan untuk hijrah dari tempat tersebut. Ya, kalau kita sekarang ini mungkin bukan negerinya, tapi mungkin pabriknya. Ya. Karena terbukti banyak di antara saudara kita dari Korea ini, alhamdulillah, walaupun notabene adalah negeri non-Muslim, tetapi kita di sini bisa menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan akidah kita, melaksanakan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada di antara teman-teman kita ini yang mereka memiliki pabrik yang mungkin sangat menekan, hingga kita tidak diperbolehkan untuk sholat, ya mau puasa di cindir-cindir terus dan sebagainya, gitu kan. Ya, kalau memang kita enggak bisa sama sekali menjalankan syariat Allah di situ, maka kita diwajibkan untuk hijrah ke pabrik yang lainnya. Ya. Atau hijrah ya ke pabrik yang lainnya. Ya. Dalam rangka untuk menyelamatkan akidah kita. Kenapa? Karena tujuan kita hidup dunia bukan untuk bekerja. Ya, tujuan kita hidup dunia bukan supaya kita kerja di Korea atau menikmati hasilnya, bukan itu. Tujuan kita hidup dunia untuk beribadah. Kerja di Korea hanya sebagai wasilah kita bagaimana cara bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kan gitu ya? Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazi ja'ala lakumul arda dhalula." Surat apa ini? Al-Mulk, ya. "Wallazi ja'ala lakumul arda dhalula." فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah menjadikan bumi ini dalula, lunak untuk kau tundukkan. Kita bisa mengolah bumi ini, kita bercocok tanam di atasnya, mengeruk kekayaan alamnya dan lain sebagainya. Kita jadikan jalan-jalan, ya, jalan yang tadinya naik turun kita jadikan lempeng dan lain sebagainya. Benar-benar mudah diolah, ya. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Famshu fi manakibiha." Ya, bumi Allah ini luas, maka berjalanlah ke penjuru-penjuru bumi tersebut. Untuk apa? Wa kulu min rizqih. Ya, dan kalian makanlah daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kesulitan menemukan rezeki di salah satu tempat, maka hijrahlah mencari tempat yang lainnya, mungkin rezeki kita ada di tempat yang lainnya. Makanya pepatah Arab mengatakan, ya, wa ardullahi wasi'atun fasihu. Idza dhaqat bikum ardun fasihu. Ya. Wa ardullahi wasi'atun fadha'u. Idza dhaqat bikum ardun fasihu. Dan tanah Allah ini sangat-sangat luas. Bumi Allah ini sangat-sangat luas. Apabila sempit penghidupan kalian di suatu negeri, maka hendaklah kalian mencari penghidupan yang lebih luas di negeri yang lainnya. Ya, syaratnya apa? Kita harus ingat. Wa ilaihi nusyur, kata Allah. Walladhi ja'alakum al-ardha dhalula, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Maka dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wa ilaihi nusyur, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan ditanya, ya, dari mana kau dapatkan rizkimu, kemana kau habiskan, dan bagaimana ibadahmu, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka teman-teman sekalian, kalau misalnya ada yang kesulitan menunaikan ibadah, sebisa mungkin untuk kita tinggalkan pabrik dan sajaknya tersebut, ya. Insyaallah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fakana awwala hijratin kanat fil Islam, maka itulah hijrah yang pertama kali ada di dalam Islam. Jadi hijrah ini, kalau kita berbicara hijrah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah, yang kedua juga hijrah ke Habasyah, yang ketiga adalah hijrah menuju mana? Madinah. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La hijrata ba'da al-fathi, walakin jihadun wa niyyah." Tidak ada hijrah lagi setelah apa namanya? Pembebasan kota Mekah, Fathu Mekah. Akan tetapi yang tersisa adalah jihad dan niat yang baik. Ya.
Kita lanjutkan. Wa kana awwala man kharaja minal muslimin Uthman bin Affan. Wa ma'ahu imra'atuhu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali untuk hijrah dari kalangan kaum muslimin, yang pertama kali hijrah dari kalangan kaum muslimin adalah Uthman bin Affan. Siapa dia? Salah seorang daripada Khulafaur Rasyidin. Ya, Uthman bin Affan. Khalifah yang keberapa? Yang ke tiga. Wa ma'ahu imra'atuhu, dan bersamanya adalah istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah, ya, anak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uthman bin Affan ini adalah orang pertama yang berhijrah setelah hijrahnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut hijrah dari kaumnya yang melakukan perbuatan liwak, homoseksual, ya. Namun setelah itu ada hijrah lagi, dan itulah yang pertama dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bersama dengan istrinya. Ya, lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam memerintahkan sesuatu sudah mencontohkan terlebih dahulu. Ya, contohnya apa? Contohnya Nabi mengutus, yang pertama kali diutus adalah keluarga dekatnya sendiri, anaknya sendiri dan mantunya sendiri, dan juga sahabatnya sendiri, Uthman bin Affan dan istrinya. Ya. Maka ketika kaum muslimin pun akan semakin yakin dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah menjanjikan di sana itu ada raja yang adil. Ya, raja yang tidak mendzalimi siapapun. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengutus, ya, anak dan juga mantunya langsung yang pertama kali datang ke sana. Ya, kemudian diikuti oleh sahabat yang lainnya, di antaranya adalah Abu Hudzaifah bin Utbah. Abu Hudzaifah bin Utbah wa ma'ahu imratu Sahlah bintu Suhail. Abu Hudzaifah ini adalah anak daripada Utbah bin Rabi'ah, salah seorang pemuka Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah nimpukin wajah daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ingat ya, kisahnya kemarin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdakwah di depan Ka'bah, kemudian beliau ditunggangin sama Utbah bin Rabi'ah, ditimpukin sama dia. Dan ini anaknya, anaknya masuk Islam dengan Hudzaifah, ya, dengan istrinya dengan nama Sahlah binti Suhail. Suhail bin Amr, bapak daripada Sahlah ini, juga salah seorang pemuka Quraisy. Dialah nantinya menjadi orang yang menandatangani perjanjian Hudzaibiyah. Ya. Tiga anak daripada Suhail ini nanti hijrah semuanya ke Habasyah. Ya, ini saya ceritakan ini siapa ayah-ayah mereka supaya kita tahu bahwasanya yang hijrah ke Habasyah ini bukan orang ecek-ecek. Ya, tapi orang-orang mulia. Ada hikmahnya nanti. Ya. Wa Zubair bin al-Awwam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin al-Awwam. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li kulli nabiyyin hawariya." Wa hawariya Zubair bin al-Awwam. Seorang, setiap nabi itu memiliki bodyguard. Dan bodyguardku itu adalah siapa? Zubair bin al-Awwam. Wa Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Ya, kita ceritakan kemarin Mus'ab salah seorang laki-laki yang tumbuh besar di kalangan yang sangat kaya raya, ningrat, ya, ibaratnya kayak gitu. Wa Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, siapa yang tak kenal ini? Kalau misalnya ngomongin tentang sedekah, rata-rata yang keluar namanya siapa? Abdurrahman bin Auf, betul gak? Ada yang belum kenal? Kenalan. Wa Abu Salamah bin Abdul Asad. Dan Abu Salamah, ya, seorang yang juga sangat mulia, pemeratuh Ummu Salamah binti Abi Umayyah, dan juga istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nanti setelah suaminya Abu Salamah tadi meninggal dunia, Ummu Salamah nanti dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi Ummul Mukminin, ibunda kaum muslimin. Wa Uthman bin Maf'un, ya, seorang sahabat juga yang mulia yang nanti meninggal di Madinah. Wa Amir bin Rabi'ah, ya. Wa ma'ahu imratuhu Layla binti Abi Hatmah wa Abu Sabrah bin Abi Ruhm wa Suhail bin Bayda. Fa kana ha'ula al-'ashara awwala man kharaja min al-muslimin ila ardi al-Habasyah. Dan mereka lah 10 orang tadi, 10 orang laki-laki dan istri-istri mereka, 4 orang. Jadi jumlahnya berapa? Laki-lakinya 10 tambah perempuannya 4. Jadinya berapa? 5. 14. Betul ya, 14 orang yang pertama kali hijrah. Ya, kita lihat, ini orang-orang mulia atau orang-orang rendahan? Orang-orang mulia, memiliki nasab yang tinggi. Ya, dan mereka ini, 14 orang ini, mereka semuanya rata-rata dari kabilah yang berbeda-beda.
kabilah yang berbeda-beda, enggak kabilah yang sama. Seandainya mereka berasal dari kabilah yang sama, ditanya sama Najasyi, kamu dari kabilah apa? Bani Hashim. Kamu dari kabilah apa? Bani Hashim juga. Kamu dari apa? Bani Hashim. Kamu dari apa? Bani Hashim. Semuanya Bani Hashim. Maka Najasyi akan paham ini masalahnya adalah masalah kabilah, masalah kesukuan, fanatisme kesukuan. Betul enggak? Maka ketika ditanya, kamu dari kabilah apa? Kabilah ini. Satu dari kabilah ini, kabilah ini. Berarti dia akan paham ini masalahnya bukan masalah fanatisme kesukuan, pasti ada masalah yang lain yang lebih besar. Ya. Dan ternyata yang datang-datang ini mereka bukan orang-orang rendahan. Kalau orang-orang rendahan, mereka akan dikira ah mereka itu para budak yang kabur daripada tuannya. Pasti ada masalah ini. Ya. Ini karyawan-karyawan kaburan ini. Mungkin enggak, saya cuma nyatain aja. Wah, ini kabulan ini pasti ada masalah. Ini kalau misalnya kabulan gini, ini biasanya ada masalah sama bosnya. Okay. Jangan sampai berada di sini. Ini misalnya kalau seandainya ini adalah orang-orang yang tidak bernasab dengan nasab yang baik, ya. Kalau tadi ketika mereka memiliki nasab yang baik, ketika mereka hijrah, maka ketika pengen diperangi, pengen dijegat di jalan, mereka akan berpikir lagi. Kalau sempat salah satu dari yang hijrah ini mereka mati di tangan salah seorang Quraisy, maka orang yang membunuhnya pasti akan dikeroyok oleh apa namanya penyokong-penyokongnya daripada kabilah yang mulia tersebut. Betul tidak? Ya, makanya di sini ada hikmah kenapa yang keluar ini justru orang-orang yang mulia. Lihat Uthman bin Affan, Zubair bin Awam. Ya, ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. 10 orang yang dijamin adalah masuk surga di antara Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Ya. Bahkan di apa namanya sebagai dari mereka dua malahannya Ummu Salamah dengan Ummu Habibah nanti yang menjadi istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka adalah orang-orang yang mulia. Jadi permasalahannya bukan masalah kekabilahan, ya, kesukuan, tapi pasti ada masalah yang lebih besar. Apa itu? Ya, tadi sudah kita jelaskan. Mereka kabur membawa agama mereka. Tsumma kharaja Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu tadi adalah yang pertama kali, gelombang pertama. Ya, kemudian menyusul setelahnya itu rombongannya Ja'far bin Abi Thalib wa tataba'a al-muslimun hatta ijtama'u bi ardil Habasyah. Kemudian bergelombang-gelombang ya. Berikutnya ada lagi sampai kaum muslimin berkumpul di tanah Habasyah fa kanu biha minhum man kharaja bi ahlihi ma'hu. Di antara mereka ada yang keluar ke negeri Habasyah bersama dengan keluarganya. Wa minhum man kharaja bi nafsihi la ahla lahu ma'hu. Dan di antara mereka ada yang pergi ke negeri Habasyah sendirian tidak memiliki keluarga. Fa kana jami'u man lahaqa bi ardil Habasyah wa hajara ilaiha min al-muslimin siwa abna'ihim alladhina kharaju bihim ma'ahum sigharan aw wulidu biha 83 rajulan. Maka jumlah mereka keseluruhan selain di antara mereka yang lahir di Habasyah atau anak-anak kecil yang ikut, ya, anak kecilnya belum dihitung ketika itu. Ya. Jumlah mereka adalah salah satu berapa salata? 3 watamanin 80. Artinya 83 rajulan, bukan 83 orang. Ya, 83 orang laki-laki dan 18 perempuan. Ini selain daripada anak-anak yang lahir di sana nanti dan selain anak-anak yang ikut serta dalam rombongan tersebut. Ya, jadi keseluruhan jumlah mereka 83 ditambah 18. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Dilanjutkan kisahnya. Falamma ra'at Quraisy anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Quraisy telah melihat bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qad amanu wa tuma'annu bi ardil Habasyah, mereka sudah merasa aman dan tenteram di tanah Habasyah. Wa annahum qad asabu biha daran wa qaran, dan bahwasanya mereka di sana telah mendapatkan tempat tinggal dan tempat menetap yang nyaman. Apa yang mereka lakukan? Ittamaru bainahum ayyab'atu fihi minhum rajulaini min Quraisy jaldain ila Najasyi. Mereka mengadakan muktamar, mereka mengadakan konspirasi untuk mengutus orang Quraisy yang nanti akan menemui Najasyi. Dua orang Quraisy, ya. Fayaruddahum alaihim, dan akan mengembalikan mereka ke tanah haram Mekah. Untuk apa mereka dikembalikan ke Mekah? Liyaftinuhum an dinihim, akan mereka dianiaya lagi sampai mereka keluar daripada agama mereka. Ini jahatnya begitu ya. Sudah nyaman, mereka ibaratnya kaum muslimin sudah enggak mengganggu lagi. Ya sudah, kalian melakukan apapun silahkan, ya. Akan tetapi kami ingin kabur.
Dan hijrah itu bukan hal yang mudah teman-teman sekalian. Ini perkara yang susah. Ya bayangkan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka membangun bisnis mereka di Mekah ketika itu, ya, sudah jalan bisnisnya harus ditinggalkan semuanya, keluarganya ditinggalkan, ya, keluarganya ditinggalkan, harta benda yang sudah dibina selama itu ditinggalkan, ya, kita sudah berusaha membangun bisnis kita, merantau ke Korea 7 tahun lamanya, 5 tahun lamanya, atau minimal 3 tahun lamanya, sampai ke rumah kita bangun bisnisnya, ya, sampai ke rumah kok kita menjalankan sunnah, terus kita dituduh sebagai ini orang sesat dan sebagainya, ada kita diusir dari keluarga kita, terpaksa kita harus keluar meninggalkan bisnis yang selama ini kita rintis, bagaimana rasanya? Ya, ini belum lagi ketika itu yang dihadapi oleh kaum muslimin yang meninggalkan tanah mereka dengan penuh kesedihan. Ya, nah sekarang kita sudah dapat tempat yang nyaman untuk menjalankan agama kita. Ya, walaupun dia negeri kafir ibaratnya kan, ketika itu kaum muslimin sudah dapat tempat yang nyaman. Ya, untuk mereka bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membawa tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala masih diganggu lagi. Masih diganggu lagi. Ingat ya, sejarah itu rata-rata pasti akan berulang. Mungkin akan terjadi juga ya, sama sebagian teman-teman kita. Ya, maka untuk hiburan kita silakan kisahnya daripada para sahabat ini. Ya, sebenarnya ada hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kaum muslimin orang-orang yang menang. Mudah kan? Ya Allah kirimkan seperti Allah kirimkan misalnya ke kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ya, kepada Firaun dan bala tentaranya. Ya. Ketika Firaun mendustakan Nabi Musa alaihissalam, apa yang Allah kirimkan? Allah kirimkan di situ belalang-belalang. Allah kirimkan kutu, Allah kirimkan kodok-kodok yang kodok-kodok belalang-belalang kutu-kutu darah ini semuanya mengenai kaumnya Firaun. Orang-orang suku Kipti, tapi tidak ada yang kenain Bani Israel. Kenapa Allah enggak timpakan itu kepada kaum muslimin yang ada di Mekah ketika itu? Ya, entah Allah bunuh saja. Allah kasih demam kayak sama orang-orang kafir Quraisy itu. Ya, Allah itu ingin menjadikan adanya hubungan sebab akibat dalam setiap keadaan. Ya, kita akan bisa mendapatkan apa yang kita minta, apa yang kita usahakan dengan apa yang kita usahakan. Ya, ada hubungan sebab akibat. Ya. Tidak ada keajaiban kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang punya niatan untuk sukses ujuk-ujuk tapi masukin orang lain. Ya. Tetap semuanya pasti harus menggunakan usaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum tersebut yang berusaha untuk merubah nasib mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Maryam alaihissalam. Maryam dalam keadaan lapar ketika itu, akan tetapi dia sedang mengandung dan mau melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Allah perintahkan apa? Wa huzzi ilayki bi jid'i nakhlah, dan doronglah, goncangkanlah batang pohon kurma. Ya, bayangkan Maryam yang sedang lemah, sudah mau melahirkan, tenaganya sudah habis, lapar, disuruh goncangin pohon kurma. Itu bakal goncang enggak pohonnya? Opah ya ora ya. Gerak juga enggak ya. Gerak juga enggak, tapi Allah suruh. Ya, jadi kita cuma diperintahkan lakukan, ya, masalah hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen melihat seberapa besar usaha kita untuk berubah, seberapa besar niatan kita, ya, dan usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, Allah mengatakan wa qul a'malu fasayallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minin. Ya, beramal saja, maka Allah akan melihat amal kalian dan rasulnya dan kaum muslimin. Beramal saja, lakukan saja. Masalah hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baju wa huzzi ilayka bi jid'in nakhlah tusaqit 'alayki rutban janiyya. Ya. Goyangkanlah wahai Maryam pohon kurma ini, maka akan turun kepadamu rutub-rutub. Ya, rutub ya. Janinya yang lembut, lunak untuk dimakan, enak gitu ya. Dan terjadi Maryam enggak tahu dorong entah gimana pakai tenaga apa, jatuh, akhirnya Maryam dengan lancar melahirkan. Isa alaihissalam. Ya, Allah mudah saja untuk memenangkan kaum muslimin, namun Allah ingin kaum muslimin menempuh jalan-jalan yang wajar. Ya, Allah ingin kaum muslimin menempuh jalan-jalan yang wajar. Sebelum Allah memenangkan kaum muslimin untuk menjadikan kota Mekah sebagai kota Islam seperti sekarang ini, harus ada jalan-jalan yang akan dilalui. Ya, oleh kaum muslimin. Kita juga seperti itu untuk bisa bagaimana caranya dakwah Islam ini bisa menyebar di Korea. Ya, semuanya ada jalan-jalannya.
Kalau misalnya Allah mampu enggak kalau misalnya menjadikan seluruh orang-orang ini muslim? Mampu sekali. Ya, tapi apakah Allah inginkan seperti itu? Nah, kita tetap harus menempuh jalan-jalannya. Bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdakwah. Juga teman-teman yang mungkin bagaimana caranya untuk supaya kita itu benar-benar membumikan sunnah misalnya. Pada kaum muslim itu bagaimana caranya? Tentu saja dengan jalan-jalan yang perlu untuk dilalui. Ya. Ada jalan-jalannya. Ini juga yang terjadi pada kaum muslim. Ya, kita lanjutkan. Wa yukhrijuhum min darin allati atma'annu biha wa aminu fiha, dan agar mereka bisa mengeluarkan kaum muslimin yang sudah merasa aman dan nyaman di rumah-rumah mereka di Habasyah. Fa ba'athu Abdullah bin Abi Rabi'ah, maka orang-orang Quraisy pun mengirimkan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Wa Amr ibn al-As, Amr bin al-As. Kaum musyrikin, orang-orang Quraisy memilih Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dulunya mereka ini masih musyrik, kemudian masuk Islam. Ini mereka masih dalam keadaan kafir. Ya. Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin As adalah dua orang utusan yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya. Mereka sangat berpengaruh dan pintar, memiliki kelihaian dalam berpolitik. Ini siapa? Amr bin Al-As. Memiliki kelihaian dalam berpolitik. Dan kenapa Quraisy memilih Amr bin As? Karena Amr bin As ini adalah orang yang memiliki hubungan pertemanan persahabatan dengan Najasyi. Ayahnya Al-As bin Wail juga adalah seorang pedagang yang dulu sering berdagang ke negeri Habasyah. Dan anaknya Amr bin As ini, dia adalah sahabat daripada Najasyi. Najasyi ketika itu raja daripada Habasyah. Ya, maka ketika Amr bin As berbicara dengan Najasyi akan lebih mudah didengarkan. Kenapa? Ini ibaratnya seperti orang dalam. Ini orang yang dipandang. Kayak gitu ya. Nah, kalau saya mau ngomong sama Presiden Korea, ya lewat ini saja. Pak Sopo yang terpandang. Wa jama'u lahum hadaya lin Najasyi wa li batariqatihi thumma ba'athuhuma ilayhi. Dan mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah untuk Najasyi dan para mitriknya, ya. Pemuka-pemuka menterinya. Nah, diceritakan oleh Umm Salamah binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah, zauj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dan Umm Salamah, ya, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya suaminya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita tentang kisah hijrahnya yang beliau termasuk salah satu orang yang ikut berhijrah. Lamma nazaltu ardh al-Habasyah jawarna biha khair jar. Ya, ketika kami, aku dan para kaum muslimin sampai di negeri Habasyah, kami mendapatkan perlakuan yang sangat baik sebagai tetangga daripada Najasyi. Aminna ala dinina, kami merasa aman untuk menjalankan agama kami. Wa abadna Allah Ta'ala, dan kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nu'dha wa la nasma'u syai'an nakrahuhu, kami tidak disakiti dan tidak mendengarkan kata-kata yang kami benci. Falamma balagha dhalika Quraisyan, dan ketika kabar tentang nyamannya kami di sini, ya, sampai kabarnya kepada orang-orang Quraisy, Iktamaru bainahum ayya ba'atu ilan Najasyi fina rajulaini minhum jaldain. Mereka mengadakan muktamar untuk mengutus dua orang menuju Najasyi. Wa ayyuhu lin Najasyi hadaya mimma yastafrahu min mata'i Makkah, dan agar mereka memberikan hadiah kepada Najasyi dari barang-barang unik yang ada di Makkah. Jadi diperintah untuk mengumpulkan barang-barang yang unik yang ada di Makkah sebagai hadiah. Wa kana min a'jabi ma ya'tihi minha al-adam, atau jamannya al-udum. Dan di antara hal yang paling menakjubkan yang ditanam oleh dari Mekah ini adalah al-adam. Jamannya udum ini adalah kulit yang dijadikan berbagai macam peralatan seperti karpet dan lain sebagainya. Kulit dari Mekah itu penghasilan mereka yang unik bagi mereka. Kalau Korea apa, Mas? Kimchi. Ya. Tapi kimchi makanan. Kalau barang apa? Ya, jadi mikir kalau misalnya mau ngasih hadiah atau apa ya. Tsumma ba'athu bidzalika Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin al-As. Ya, mereka mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin al-As. Wa amaruhuma bi amrihim. Ya, dan mereka memerintahkan kepada mereka dengan perintah tersebut. Ya, qalu lahumā irfa'a ilā kulli mutriqin hadiyatan qabla an tukallima an-Najasyi fī. Lihat triknya mereka. Mereka mengatakan kepada dua orang ini, ya, berikanlah kepada setiap betrik itu jamaknya batariqah, itu seperti menteri-menteri orang mustasyar itu apa? Penasihat kerajaan yang mereka memiliki pengaruh, memiliki kekuatan untuk menentukan taktik dalam peperangan dan sebagainya.
ya. Jadi orang-orang dekatnya raja, Rabbi Trip. Enggak tahu bahasa kata dan bahasa Indonesia yang apa yang tepat. Apa kira-kira? Pokoknya gitulah ya. Para Betri. Tsumma qaddima ila an-Najashi hadaya. Jadi mereka memerintahkan agar dua orang tadi Abdullah bin Abi dan Amr bin As ini kasihkan dulu hadiahnya kepada Betri-nya, kepada menteri-menterinya dulu. Jangan kan Najashi-nya dulu. Paham enggak maksudnya? Ya, jadi kasihkan ke orang-orang terdekatnya dulu. Supaya apa? Supaya kalian nanti ada masalah dengan Najashi, kalian akan dibela sama mereka. Ya, Najashi belum tahu kalau misalnya mereka ini sudah memberikan hadiah kepada para betriknya. Tsumma salahu ay sallimahum ilaikuma qabla ay yukallimahum. Kemudian mintalah kepada Najashi. Jadi setelah hadiah yang diberikan kepada para betriknya, baru ngomong kamu sama Najashi, kasih dia hadiah dulu terus ngomong sama Najashi, ya, minta supaya serahkan kaum muslimin kepada kami. Serahkan kaum muslimin kepada kami. Qabla ay yukallimahum. Sebelum Najashi mengajak kaum muslimin berbicara. Paham enggak maksudnya? Ya. Jadi kalian berdua wahai Amr, wahai Abdullah bin Abdul Rabi'ah, ya, kalian ngomong sama Najashi dulu. Ya, sebelum Najashi ngomong sama kaum muslimin. Mereka seakan-akan ada sinyal kalau mereka paham. Ya, kalau seandainya Najashi sempat mendengarkan dalil perkataan daripada kaum muslimin, Najashi pasti cocok. Kenapa? Karena ada kemiripan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan agama yang dibawa oleh Najashi dan juga Nabi Isa AS. Kalau sampai Najashi dengar perkataan penuturan daripada para sahabat Muhammad ini, bahaya. Nah, paham ya maksudnya? Jadi jangan sampai Najashi mendahului kali, jangan sampai apa Najashi mendengarkan perkataan mereka. Cepat-cepat minta kepada Najashi untuk menyerahkan kaum muslimin kepada kalian. Fakharaja, mereka benar-benar keluar. Hatta qarima 'ala Najashi wa nahnu 'indahu bi khairi darin 'inda khairi jarin. Maka mereka benar-benar pergi ke Najashi dalam keadaan kami ketika itu sudah merasa tenang dan tenteram di negeri itulah kami. Falam yabqa min batariqatihi mitrikun illa dafa'a ilayhi hadiyatah qabla an yukallima Najashi. Maka tidak tersisa satu mitrik pun kecuali mereka semua sudah diberikan hadiah sebelum mengajak bicara Najashi. Wa qala li kulli batriqin minhum, dan mereka berkata kepada setiap mitriknya, innahu qad dawa ila baladikal malik minna ghilman sufaha. Sesungguhnya ada orang-orang yang ghilman sufaha. Ghilman itu adalah anak kecil yang belum dewasa. Anak kecil yang belum dewasa cukup umurnya sufaha, mereka wahai bayi raja. Ya. Ada orang-orang yang telah datang ke negerimu ini yang mereka adalah orang-orang yang anak kecil yang masih bodoh-bodoh. Ghilman sufaha. Para qudina qaumihim, mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka, walam yadkhulu fi dinikum, dan mereka juga tidak masuk ke dalam agama kalian. Ya. Mereka tinggalkan agama nenek moyang mereka, agama kami, akhirnya mereka juga tidak masuk ke agama kalian. Ah, pintar ini negosiasi namanya. Ya, jadi dikasih apa namanya bitriknya disogok dulu, ya. Disogok dulu pakai hadiah-hadiah supaya apa? Supaya akan membela mereka nanti. Ya, baru kemudian ngomong sama Najashi, ya sebelum Najashi mengajak muslimin berbicara. Waja'u bidinin mubtani', bahkan mereka datang membawa agama yang baru. Ya. Mereka enggak ngikutin agama orang Mekah, enggak ngikutin agama orang Habasyah, tapi mereka ini membuat agama baru. Seakan-akan membuat agama baru, padahal agama lama, betul enggak? Kan agama para nabi itu sama kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u saya lupa hadisnya. Intinya Rasulullah SAW mengatakan para nabi itu adalah keluarga yang satu. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibunda mereka itu banyak, berbeda-beda, akan tetapi agama mereka satu. Ya. Islam yang dibawa oleh Nabi Isa adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hanya saja berbeda syariatnya. Itu saja. Ya. La ni'rifuhu nahnu wa la antum. Agama baru yang tidak diketahui oleh kami, juga kalian tidak mengetahuinya. Agama apa maksudnya? Islam, ya. Laqad ba'athana ila al-malik fihim asyrafu qaumihim liyuridduhum ilaihim, dan orang-orang mulia dari kaum kami telah mengutus kami,
ya, supaya engkau mengembalikan mereka. Fa idza kallamna al-malik fihim fa ashiru alaihi bi an yuslimahum ilaina wa la yukallimuhum fa inna qawm a'la bihim aina wa a'lam bihim bima 'amu alaihim fa qalu lahumā na'am. Ya, lalu dikatakan, diisyaratkan kepada para, kepada Raja Najasyi ini agar menyerahkan kaum muslimin kepada dua orang tadi ini. Ya, para bitiknya juga menyarankan seperti itu. Kenapa? Fa inna qaumahum a'la bihim aina. Karena sesungguhnya kaumnya itu lebih paham keadaan mereka, wa a'lamu bima 'amu alaihi, dan lebih paham aib-aib yang ada pada mereka ini. Kesalahan mereka apa sampai mereka ada di sini, itu kaumnya lebih paham. Ya, serahkan saja pada mereka. Karena dua orang utusan ini adalah utusan daripada orang-orang mulia Makkah. Ya, mereka sudah paham tentang apa aib-aib daripada kaum muslimin yang datang ke negeri Habasyah ini. Ya, kita lanjutkan. Qala, ya, maka Ummu Salam merangkum ceritanya. Walam yakun syai'un abghadha ila Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin al-As min an yasma' kalamahu an-Najasyi. Ya. Dan tidak ada hal yang lebih dibenci oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin As kecuali Najasyi mendengarkan perkataan kaum muslimin. Ya, ini hal yang dikhawatirkan oleh siapa? Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, ketika masih kabar ketika itu, apa kekhawatiran mereka sampai kalau sampai Najasyi dengar perkataan kaum muslimin. Ya. Faqalat batariqatu hawlahu, maka sebelum Najasyi berbicara, para bitirnya yang sudah disogok mulutnya tadi itu, ya, mereka berkata, "Sadaqa ayyuhal malik." Mereka berdua jujur, telah berkata benar wahai raja. Nah, ini hati-hati ya. Ini jangan ditiru, jangan salah kayak gitu. Bahaya. Qawmahum a'la bihim aina wa a'lamu bima 'amu alaihim. Kaum mereka lebih paham akan tentang mereka, keadaan mereka dan aib-aib yang mereka miliki. Fa aslimhum ilaihima. Ya, falyuddahum ila biladihim wa qawmihim. Maka serahkanlah mereka kepada dua orang ini, ya, supaya dikembalikan kepada kaumnya. Ya. Fa ghaliban Najasyi, ini luar biasa, raja yang adil, maka Najasyi pun marah. Thumma qal, lalu dia berkata, la Allah, tidak demi Allah, idan la uslimuhum ilaihima, aku tidak akan menyerahkan mereka kaum muslimin kepada mereka berdua ini. Wala yakadu qaumun jawaruni, dan tidak akan sama sekali karena mereka adalah orang yang tinggal di negeriku. Wala zalu biladi, dan mereka tinggalkan negeri mereka untuk mereka memilih negeriku ini. Wakhtaruni ala man siwai, dan mereka sudah memilih aku. Tidak mungkin aku akan mengusir kaum muslimin ini yang mereka sudah berusaha datang ke sini, hidup di sisiku, dan mereka telah memilih aku dibandingkan orang-orang yang lainnya. Ini mereka sudah pilih aku, pasti ada keinginan dari mereka. Luar biasa ya. Hatta ad'awahum, sampai aku akan mengundang mereka ke istana. Fa'as'alahum amma yaqulu hadani fi amri. Aku akan bertanya kepada mereka tentang yang dikatakan dua orang utusan Makkah ini. Fa in kanu kama yaqulun, ya, usallimuhum ilaihima. Apabila mereka sesuai keadaannya yang diucapkan dua orang ini, mereka akan aku serahkan kepada dua orang ini. Waraktuhum ilai qawmihim, dan aku akan kembalikan mereka kepada kaum mereka. Wa in kanu ala ghairi dhalika, manahtuhum minhuma minhuma wa ahsantu jawarahum ma jawaruni. Ya, dan apabila mereka tidak seperti yang diucapkan dua orang utusan ini, maka aku akan bela mereka. Ya, akan aku biarkan mereka tinggal di negeriku. Ya, mereka merasa nyaman di sini. Maka Ummu Salam menceritakan lagi. Qalat, "Tsumma ursila ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'am." Maka dikirimlah utusan untuk mengundang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke istana. Istana siapa? Najasyi. Falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u, thumma qala ba'dhum li ba'dhin. Ketika utusan raja tadi datang kepada kaum muslimin yang sedang tinggal di negeri mereka, ya, mereka berkata kepada dari mereka, "Ma taqulu lil rajuli idza ji'tumu?" Apa yang harus kita ucapkan? Apa yang harus kalian ucapkan nanti apabila kita sudah sampai ke sang raja tersebut? Qalu, di antara mereka yang berkata, "Naqulu Allahi ma'alimna." Kita akan berkata seperti apa yang kita ketahui. Wa ma amaruna bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'in fi dalika ma huwa ka'in. Ini kita akan mengucapkan seperti yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun yang terjadi. Para sahabat begitu ya, mereka apa yang diperintahkan itu yang diucapkan. Ya, itu yang dilakukan oleh mereka. Apapun yang terjadi pokoknya lakukan saja. Ya. Falamma ja'u, ketika mereka sampai ke Najasyi, waqad da'a Najasyi wa asaqifatahu,
فَنَشَرُ مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ. Dan Najasyi ketika itu sudah mengumpulkan para uskup-uskupnya, ustad-ustadnya, kiai-kiai kerajaannya dikumpulkan dan diberikan kepada mereka kitab-kitabnya. Kitab-kitab apa? Injil. Sudah persiapan ternyata. Kaum muslimin gimana? Belum persiapan ketika itu ya. سَأَلَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ. Najasyi berkata kepada mereka, مَا هَذَا الدِّينُ مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي قَدْ فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا بِهِ فِي دِينِي وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْبِلَادِ. Ya, sesungguhnya agama apa ini yang sampai kalian dengannya meninggalkan agama nenek moyang kalian, dan kalian juga enggak masuk ke agama kami, dan tidak ada agama salah satu daripada agama-agama ini yang kalian pilih. Enggak agama Yahudi, enggak agama Sabi'i, enggak agama Nasrani, enggak kalian pilih. Ini sebenarnya agama apa sih yang kalian bawa ini? Ya. Fakan alladhi kallamahu Ja'far bin Abi Thalib. Dan ketika itu yang menjadi perwakilan kaum muslimin adalah siapa? Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Abu Thalib, paman Nabi. Faqala lahu, maka Ja'far berkata, "Ayyuhal Malik, wahai raja. Kunna qauman ahli jahiliyyah na'budul asnam." Perhatikan susunan kalimatnya. Sesungguhnya kami dulu adalah kaum jahiliyah. Kenapa? Karena kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami juga dulu memakan bangkai. Bukan berarti ada bangkai sudah mau dimakan, itu bukan. Tapi maksudnya bangkai yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya dan lain sebagainya. Ya, contohnya. Wa na'til fawahish, dan melakukan kekejian, hal-hal yang kecil. Contohnya apa? Contohnya apa? Zina. Ya. Wa naqtul arham, kami memutus silaturahim. Wa nusi'ul jawar, kami berbuat buruk kepada tetangga-tetangga kami. Wa ya'kulul qawiyyu minna dhaif, dan orang yang kuat menindas orang yang lemah di antara kami. Fakunna ala dhalika, kami selalu dalam keadaan tersebut. Hatta ba'atallahu ilayna rasulan minna, sampai Allah mengutus seorang nabi dari kami, golongan kami. Na'rifu nasabahu wa sidqahu, kami mengetahui nasab dan kejujurannya. Wa amanatahu wa afafahu, dan kami juga mengetahui keamanahan dia dan kesucian dia. Fada'ana ilallahi linwahidahu wa na'budahu. Kemudian Nabi ini pun mengajak kami kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang pertama kali? Linwahidahu, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang pertama seorang muslim, seorang hamba, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa na'budahu, dalam beribadah kepada-Nya. Karena tidak ada ibadah tanpa disertai dengan tauhid. Hakikat ibadah adalah ketika kita bertauhid. Ya. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dinihi, dan supaya kami melepaskan ya apa yang telah disembah oleh ayah-ayah kami. Minal hijarati wal autan, yang mana mereka sendiri menyembah hijar, batu-batu, wal autan ya, dan berhala-berhala, entah apa itu bentuknya ya, bisa berbentuk kuburan, bisa berbentuk patung, bisa berbentuk pohon, bisa berarti gunung, itu namanya autan. Kalau sonam itu lebih kepada berhala yang berbentuk, berhala yang berbentuk seperti manusia ya. Wa amarna bi sidqil hadith, dan dia pun perintahkan kepada kami untuk jujur dalam berbicara. Wa ada'il amanah, dan melaksanakan amanah. Wa silatir rahim, dan menyambung silaturahim rahim. Wa husnil jiwar, dan berbuat baik pada tetangga. Wa laqa'al maharim wa dima, dan supaya kami menjaga maharim, menjaga diri daripada keharaman ya, dan dima, dan juga menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish, dan juga melarang kami untuk melakukan perbuatan yang kecil. Waqawli zuhur, perkataan yang dusta. Waakli malal yatim, dan memakan harta anak yatim. Waqadfil muhsanat, dan menuduh wanita baik-baik sebagai pezina. Itu perintah daripada Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya. Apalagi waamarana, dan juga memerintahkan kita, anna'budallaha wahdahu la musyriku bihi syai'ah, supaya kami beribadah kepada Allah dengan tauhid dan tidak mengkesyirikan kepada Allah SWT. Wa amarana bis salati waz zakati was siyam, memerintahkan kepada kami untuk salat, zakat, dan puasa. Maka Abu Salam mengatakan, fa'addada 'alaihi umurul Islam. Ja'far pun menyebutkan apa itu Islam. Dikenalkan kepada Ja'far Islam ya, ini yang diperintahkan Nabi kami, ini yang dilarang, ditetapkan sama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika itu ya. Lah, kemudian intinya Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, fasaddaqnahu wa amanna bi, kami pun mempercayai dia dan kami pun beriman kepadanya. Wattaba'nahu ala ma ja'a bihi min Allah, dan kami pun mengikutinya
yang berdasarkan wahyu yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'abadanallaha wahdahu wa lam nusyrik bihi syai'a. Maka kami pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun dan siapapun. Wa haramna ma harrama 'alaina ma harrama 'alaina. Dan kami haramkan apa yang diharamkan kepada kami, wa ahlalna ma uhilla lana. Dan kami pun menghalalkan apa yang diharamkan kepada kami. Fa'ada 'alaina qawluna. Ya. Fa'adzabuna wa fatanuna 'an dinina. Akan tetapi kaum kami memusuhi kami karena hal-hal tadi itu. Wa'adzabuna, mereka juga menyiksa kami dan menganiaya kami agar kami bisa meninggalkan agama kami semuanya. Ya. Liyarudduna ila 'ibadatil awthan min 'ibadatillahi ta'ala. Agar kami kembali kepada peribadahan kepada berhala-berhala, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'ith, supaya kami menghalalkan keburukan-keburukan, hal-hal yang menjijikkan. Falamma qahharuna wa zalamuna wa dayyaqu 'alaina, maka ketika mereka pun memaksa kami, mereka mendzalimi kami dan menyempitkan gerak-gerak kami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa halu bainana wa baina dinina, mereka pun membatasi kami untuk menjalankan agama kami, kharajna ila biladik, kami pun keluar menuju negerimu wahai raja, wa khtarnaka 'ala man siwak, kami memilih engkau dibandingkan orang yang lainnya wahai raja, wa ragibna fi jiwarika, dan kami pun senang untuk bertetangga denganmu, wa rajauna alla nuzlama 'indaka ayyuhal malik, dan kami berharap agar kami tidak dizalimi di sisimu wahai raja. Faqala lahum Najashi, maka Najashi pun berkata, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi min syai, apakah engkau membawa sesuatu yang dibawa oleh nabi tadi itu dari Allah? Ada enggak wahyu yang dibawa oleh kalian, yang kalian terima dari nabi, dari Allah Subhanahu wa taala? Paham ya? Faqala Ja'far, maka Ja'far pun berkata radhiyallahu anhu, "Na'am." Ya, iya. Faqala Najashi, "Faqra'hu 'alayya." Ya. Maka Najashi mengatakan, "Bacakan kepadaku." Faqara 'alayhi sabran min kaf ha ya 'ain sad. Maka dibacakanlah kepadanya ya surat Sad. Surat kaf ha ya 'ain sad itu surat apa? Maryam. Ada yang hafal enggak? Ya, teman saya kalau di IKMI ada yang senang banget sama surat ini. Senang banget karena memang syahdu kisahnya, kisah tentang Zakaria, tentang Maryam, tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, luar biasa. Kaf ha ya 'ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nida'an khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Semuanya ya. Bagus sekali. Silakan dibaca, ya. Kalau diterjemahkan terlalu lama di sini. Fabaka wallahi Najashi hatta khadallat lihyatuhu. Maka Najashi pun menangis sampai Najashi juga berjenggot ternyata. Sampai jenggotnya pun membasahi. Air matanya membasahi jenggotnya. Jangan jenggot tuh membasahi air mata. Ya, sampai jenggotnya pun basah. Ya. Fabaka asaqifatuhu, dan para uskupnya, ustadz-ustadznya juga ikut menangis. Hatta dalu masahifahum, sampai-sampai membasahi tangisan mereka itu, membasahi mushaf-mushaf Injil mereka. Hina sami'u ma tala 'alaihi, ketika mereka mendengarkan apa yang dibacakan kepada mereka. Tsumma qala lahum Najashi, kemudian Najashi berkata kepada mereka, inna hadha walladhi ja'a bi 'Isa, sesungguhnya ini yang kamu bacakan barusan dan yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, la yakhruju min mishkatin wahid, keluar dari satu pelita, satu sumber yang sama. Luar biasa. Imtaliqa. Ya. Najashi memerintahkan kepada dua orang utusan tadi. Imtaliqa. Pergilah kalian. Fala wallahi la uslimhum ilaikuma wa la yakadun. Ya. Kami tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Tidak akan. Ya, ini yang dipuji oleh Allah, yang diberikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ma'idah. Allah mengatakan, لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Ya, kalian akan mendapatkan permusuhan yang paling keras, yaitu dari siapa? Orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى. Dan kalian akan mendapatkan ya orang yang paling lunak hatinya kepada kalian adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun, karena di antara mereka ada para qissis, para ruhban, para rahib, ya,
para uskup, pastor-pastor, wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak melakukan kesombongan ketika mendapatkan kebenaran. Lanjutan ayatnya, wa idza sami'u ma unzila ila rasul taru a'yunahum tafidu minad dam'i. Ya. Dan apabila mereka mendengarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taru a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna wa'ash-shahidin. Kalian lihat mata-mata mereka basah. Kenapa? Karena mereka mengetahui kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Maka tuliskan, catatkanlah kami sebagai termasuk orang-orang yang beriman di akhirat. Belum selesai ya, kita lanjutin lagi. Qala Ummu Salamah melanjutkan kisahnya. Ini masih aktif semuanya, rata-rata 99% masih aktif, jadi saya lanjutin. Kalau sudah ada yang ngetek, kok saya sudahin ya. Karena masa aku, jadi saya lanjutin. Sudah lapar? Belum siap ya. Dinyapnya di sini ya? Tunggu selesai ya? Ya, falamma, ini belum selesai ya? Falamma kharajna min indihi, falamma kharajna min indihi, qala Amr bin al-As. Ya, ketika mereka berdua sudah keluar daripada Najasyi, daripada istana Najasyi, Amr bin As berkata kepada sahabatnya, wallahi la atiyannahu wadan bima astasilu bihi khadra'ahum, demi Allah kita akan datang lagi besok. Ya, paham ya, ini di istana ya, jadi orang tadi diusir keluar. Ya, mereka gak akan usahakan kepada kami. Kaum muslimin bubar, dua orang tadi bubar, semuanya bubar. Nah, ini masih penasaran ya, minta izin lagi sama Najasyi, besok datang lagi, mau debat lagi. Selesai debatnya. Paham ya? Ya, bila bima astaksinu bihi khabrum, akan cabut mereka sampai ke akar-akarnya. Faqala lahu Abdullah bin Abi Rabi'ah. Maka Abdullah bin Abi Rabi'ah mengatakan, wa kana afqara rajulain, ini lebih lunak hatinya kepada kaum muslimin, Abdullah bin Abi Rabi'ah. La taf'al, jangan lakukan itu. Fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna, karena mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, hubungan rahim dengan kita, walaupun mereka menyelisih kita. Ya, masih ada lunaan dalam hatinya. Qala wallahi la akhbirannahu annahum yas'umuna anna Isa bin Maryam abdun. Akan aku kabarkan, kata Amr bin As, akan aku kabarkan mereka bahwasanya kaum muslimin menuduh Isa sebagai abdun, hamba Allah. Padahal orang-orang Nasrani meyakini Isa sebagai anak Tuhan. Bukan Tuhan, Tuhan tapi anaknya. Ya. Tsumma 'ada 'alaihi min al-ghadab. Kemudian besoknya datang lagi. Faqala lahu ayyuhal malik. Maka dia berkata lagi, wahai raja, innahum yaquluna fi 'Isa bi Maryam qawlan 'azima. Sesungguhnya mereka berkata perkataan yang besar. Ya, pelecehan yang besar terhadap Isa bin Maryam. Fa arsil ilaihim fasalhum 'amma yaqulun. Coba utus lagi utusan untuk mereka kaum muslimin, supaya engkau mengundang lagi mereka ke istana dan engkau bertanya lagi kepada mereka tentang apa yang mereka katakan tentang Isa alaihissalam. Fa arsala ilayhi yas'aluhum anhu, maka diutus lagi untuk mengundang mereka supaya bisa ditanya lagi. Fa qala wa lam yanzil bina mithluha qad fajtama'a al-qawm thumma qala ba'dhum li ba'dhin. Ya. Maka kaum muslimin pun masih bingung. Kita harus ngomong apa tadi? Harus ngomong apa? Pasti siapkan dulu ya. Ya, maka berkata di antara mereka, "Mada taqulu fi Isa bin Maryam idza sa'alukum anhu?" Apa yang harus kita ucapkan kepada Isa nih? Kalau tahu bahwasanya kita mengatakan Isa itu hamba Allah, bisa marah orang-orang Nasrani. Ya. Qalu naqulu Allahi ma qala Allah. Kita akan katakan apa yang Allah katakan. Qala Allah, qala Rasul. Kita katakan saja apa yang Allah katakan. Katakan saja apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Wa ma ja'a nabihi nabiyuna. Kainan fi dzalika ma huwa kain, apapun yang terjadi. Teguh. Falamma dakhalu 'alaihi qala lahu. Maka ketika mereka masuk menemui Najasyi, Najasyi berkata, "Mada taquluna fi Isa bin Maryam?" Apa yang kalian katakan? Apa pendapat kalian pada Isa bin Maryam? Faqala Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far mengatakan, "Naqulu fihi alladhi ja'a bihi Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kami akan katakan sebagaimana diucapkan Nabi kami. Nabi kami berkata, "Huwa Abdullah wa Rasuluhu." Dia adalah hamba Allah dan utusannya. "Wa ruhuhu," dan ruh Allah Subhanahu wa taala. "Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Adra al-Batul," dan adalah kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam, al-Adra al-Batul.
Antum al-Batul ini adalah julukan dari Maryam, perawan suci. Perawan suci. Ada enggak perawan yang enggak suci? Ya. Apa ada enggak orang suci yang enggak perawan? Sekarang itu repot ya. Sekarang repot. Harus hati-hati yang masih jomblo ini. Karena mendapatkan perawan yang suci itu nikmat luar biasa. Ya enggak, Mas? Perawan yang suci. Ya, hati-hati ya. Makanya Allah janjikan nanti di akhirat nanti itu ya bihin qasratu tarfi lam yaqmithunna insun qablahum wala jan. Dalam surat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman Allah mengatakan bihin qasratu tarfi lam yaqmithunna insun qablahum wala jan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Allah sediakan di sana qasratu tarfi. Bidadari-bidadari yang kosong, pandangan mata mereka itu benar-benar berbatas hanya untuk suaminya, menundukkan perasaan suami, tunduk. Sekarang ya mungkin ada istri yang apa? Mau nikah lagi? Ya wajar, itu masih di dunia ya, jangan berharap bisa nunggu terus ya. Di akhirat nanti ya, makanya salah satu sifat istri khaliyah itu adalah dipandang menyenangkan dan taat sama suaminya kan gitu. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan, dan tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin, ya. Tidak disentuh manusia ataupun jin, ya. Semua bayi-bayi ini, ya, yang ada di dunia ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mawulid mauludun illa wa massahu asyaitan, ya. Tidak ada seorang nabi, seorang pun yang keluar di dunia ini terlahir kecuali pernah disentuh oleh syaitan, ya. Kecuali Isa bin Maryam, bohong, ya. Kecuali Isa dan juga ibunya, ya, tidak pernah disentuh oleh syaitan. Dan Allah janjikan di surga nanti kawaibat roba, ya, kawaibat roba, kaib itu artinya mata kaki ya, kabun artinya mata kaki, ya Luqman, kabun mata kaki. Mata kaki itu ciri khasnya apa? Nonjol. Nonjol itu bahasa kita apa? Ya, kawaib itu artinya ya gitu, badannya itu sempurna ya, aduhai ya. Lonjol-lonjol gitu ya, atrobah, yang mereka itu semurah dengan kita ya. Al-Adra al-Batul, ya, perawan yang suci. Fadharam al-Najasyi biyadihi ilal ardi, ya. Kemudian Najasyi telah mendengarkan penuturan daripada kaum muslimin, ya. Maka dia pun meletakkan tangannya di atas lantai, atas tanah. Fa'akhadha minha, dan mengambil satu apa namanya, tongkat, satu kayu, satu batang kayu. Tsumma qala wallahi ma'ada Isa bin Maryam mimma qulta hadzal awd, tidaklah apa yang kamu katakan tentang Isa bin ibnu Maryam tidak melebihi daripada tongkat ini, kayu ini, lidi ini, ya. Artinya enggak jauh beda apa yang kalian katakan tentang Maryam dan apa yang kami katakan, kami yakin tentang Maryam. Nah, jadi silakan dibaca nanti surat apa namanya? Surat apa tadi? Surat Maryam. Silakan dibaca itu sebenarnya. Ya, kesimpulannya teman-teman sekalian, banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya. Ya, setelah ini nanti Najasyi radhiyallahu anhu, ya, dia nanti sempat goncang kerajaannya setelah diketahui bahwasanya Najasyi ini menyetujui apa yang dikatakan oleh kaum muslimin. Maka ketika itu terjadi keributan di istana raja. Najasyi dianggap Najasyi telah murtad daripada agamanya, maka rakyatnya pun mulai berontak. Ya, maka ketika itu Najasyi radhiyallahu anhu ini beliau menyediakan dua buah kapal kepada kaum muslimin, ya. Silakan kalian kaum muslimin pergi dulu menepi di ujung sungai Nil sana. Kalian lihat kami ketika terjadi peperangan kecil, apabila kalian lihat kami kalah, maka kalian pergilah ke tempat yang kalian suka. Ya, apabila aku menang, maka kembalilah ke sini lagi. Ya, maka ketika itu kaum muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memenangkan Najasyi atas orang-orang yang memberontak di kerajaannya. Maka alhamdulillah kaum muslimin memutus Az-Zubair bin Al-Awwam yang paling kecil usianya ketika itu. Diketahui oleh Az-Zubair bin Al-Awwam ternyata Najasyi menang, maka kaum muslimin pun kembali kepada negerinya Najasyi, ke negeri Habasyah, dan mereka pun tinggal dengan aman di sana sampai akhirnya nanti Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin setelah masuk Islamnya Umar, Hamzah radhiyallahu anhuma. Setelah itu Nabi SAW pun sebelum Fathu Makkah, Najasyi meninggal dunia, ya. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah,
Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Najasyi, meminta Najasyi untuk masuk Islam. Najasyi menyambut utusan tersebut, masuk Islam dan memberikan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menikahi Ummu Habibah, ya, binti Abi Sufyan, anaknya Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang masih musyrik ketika itu. Anaknya dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika suaminya murtad. Kalau dalam versi apa namanya, kitab-kitab syarah yang masyhur namanya Ubaidillah bin Jahsy, ini murtad. Tapi kalau dalam versinya Asy-Syaikh Umar dia Akram dia Al-Umri, dikatakan bukan murtad, akan tapi meninggal dunia di Habasyah. Karena tidak ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murtad setelah masuk Islam mereka. Ya. Tapi dalam kitab-kitab syarah banyak yang disebutkan murtad. Wallahu taala alam. Ubaidillah bin Jahsy. Nah, Ummu Habibah ini bingung. Karena suaminya murtad yang hijrah, ya, hijrah dari 80 orang tadi itu, ya, Ummu Habibah bingung, suaminya ini apa namanya? Kita hitung sakitlah meninggal dunia, ya. Maka ketika tidak memiliki keluarga, cuma tiga pilihannya, ya. Antara dia ikut agama suaminya atau kembali lagi ke Mekah bersama Abu Sufyan yang masih musyrik, atau tinggal di negeri Habasyah sebatang kara sebagai seorang wanita. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghilangkan kesedihan daripada Ummu Habibah ini, mengirimkan surat kepada Najasyi agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan oleh Najasyi sebagai wali wakilnya, wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan Ummu Habibah. Paham ya? Ya, Rasulullah SAW mengutus mengirim surat kepada Najasyi untuk menjadi wakil pernikahan dia dengan Ummu Habibah. Maka Ummu Habibah pun menjadi istri daripada Rasulullah SAW dan diadakan walimah di negerinya Najasyi. Ya, walimahnya di negerinya Najasyi. Banyak kisahnya, ya. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, suara yang sudah mulai error dan sudah mulai malam, ya. Semoga banyak hikmah yang bisa kita petik, bisa menambah keimanan kita, dan Allah jadikan keberkahan dari acara kita pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ada sesi, ada yang mau tanya atau gimana? Gak ada ya. Kita coba kan ya, mungkin sudah pada lapar semuanya, sudah mulai malam dan juga besok ada kajian lagi. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.